Sahabatkompas.com, sebanyak 45 unit kapal terbakar di Dermaga Wijayapura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa 3 Mei 2022 sore. Dari 45 unit itu, 44 diantaranya merupakan kapal nelayan. Meski begitu, belum ada informasi berapa ukuran kapal nelayan yang terbakar. Sementara hingga Selasa pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan masih berupaya memadamkan api. Adapun sebelum kebakaran, terdengar ledakan dari salah satu kapal. Api pun langsung merambat ke kapal lainnya dan menyebabkan kebakaran besar. Namun, belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran itu.